Halo teman-teman, kita langsung request roncong mainnya bang, tapi saya akan batakan. Saya Jumaau dan satu lagi dengan Matua ya. Ini kayaknya lah itu mau perlu ini show mungkin ya. Juga teman-teman lain yang akan belajar mengiringi bagaimana bermain keroncong, ada sih di tutorial saya ya, keroncongnya juga ini pop dengan Matua ya. Kita langsung dulu ke keroncong ya teman-teman. Saya sudah siapkan di sini stylenya. Pantasitang official berbagi tu bahagia kembali lagi dengan kita belajar keroncong dan juga pop lagu dengan Matua ya. Ini keroncong teman-teman. Kita mainkan lagu Batak juga ya. Temponya kita buat 113 ya. Tetap kita mainkan coba voice yang sudah saya save di sini ya. Nah, mana nanti yang masuk kita lambatin ya. Ayo. Ini keroncong teman-teman. Saya Jumaau. Kita buat raw-nya dulu. Atau main raw-nya gini teman-teman. Molo adung nasan manang nahurang pambahe lagi saya. Nah itu, coba kita mainkan keroncongnya ya. Sipatan
dia. Sayang cuma, sayang cuma itu nalaku. Bisa hybrid di awal. Bisa ini tring pakai semua ya tadi ya, semua pakai loh, semua pakai tadi ini ya. Nah ini pakai duluan tadi ya, taulnya ya, enak ya keroncong. Kalau nggak ada sustain pedal kaki, sustain dari sini aja kalian kan. Ini saya atau tidak, jadi jari saya tidak sempurna untuk memainkan ini, tapi saya belajar main rap. Nah itu. Aldung sarat parende. Ah. Iya nak. Ini saya nangis pula ini. Iya nak, iya. Ntar ya nang. Nah itu ya teman-teman, yang terakhir. Nah itu dia, oke ya. Kita main cepat aja lah ya. Ada lay saya yang request dengan matua. Oke siap lay. Semoga. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya buatnya stylenya agak modern. Ya, layak. Ini dia. Saya buat intronya gini. Kita belajar ya, saling belajar lah. Saya bukan mengajari, tapi kita berbagi.
ini kunci B, tempo saya buat 66 sampai 68 bisa, tapi untuk ini saya buat 66 aja atau 65 ya. Nanti kalian buat 66 ke 68 ya. Ayo. Mainkan rock legend. Atau tadi kan di awal piano, bisa orang lain buat, teman-teman adik-adik saya subscriber gini, midi grand ya. Ayo, oke. Nah ya, nggak sama, nggak beda itu dengan piano ya, sama aja menghasilkan karakter masing-masing. Kita bilang ini lebih jago nggak, ini lebih jago nggak, karakter masing-masing ya. Gini ya, ayo. Dua roha nungan sadar. Bisa string hol nama atau di padamu Tuhan ini. Intro tengah terserah ya teman-teman. Do Do Aman Tua. Doa mekel doa susah. Bisa? Bisa lek? Kurang behita macira.
bisa. Selamat kau iho haleha zuha alungahu dodoho alungahu pilito hikoko ado aku ito. Jelaskan sekalian nyanyi biar waktunya kan jangan terlalu lama. Saya rasa bisa ya. Apa aja tadi variasinya? Jangan terpaku dengan variasi saya, tapi bagaimana kita bermain semua voice melody, tapi kita buat tertib mereka, teratur mereka ya, nggak sembarangan ya teman-teman. Pas bait pertama tadi apa yang pas, kalian harus sesuaikan. Bait kedua tadi apa yang pas ya, di refnya voice apa aja yang harus kita mainkan. Saya rasa itu aja teman-teman. Yang request ya, keroncong dapat, tapi saya buat lagu Batak ya, gak apa-apa ya mas, om. Tapi untuk saat ini dua lagu ini cukup untuk bisa kita belajar ya, malam ini dan besok seterusnya. Sehingga nanti yang job yang mau dimainkan Lai tadi dengan Matua, oke, memukau ya, kita mainkan secara elegan, rapi, dan punya aura tentunya ya. Saya rasa ini aja teman-teman, tadi tempo 65, tadi kunci keroncong, tempo keroncong 113 sampai 115, kalau ini dengan Matua 65, 66 sampai 68, itu yang menurut saya, feeling saya yang pas. Pantas Sidang Official, jangan lupa like, share, comment, subscribe, berbagi itu bahagia. God bless you, sukses semua untuk kita, terus bermanfaat. Thank you.